Ditemui usai kegiatan, Ketua Forikan Jawa Timur, Bupati Kediri dan Senior Manager MURI menyampaikan terkait pemecahan rekor MURI penyajian 3.000 cup Daud Lele yang berlangsung di Kabupaten Kediri. Bu Arumi, Bu, terkait acara ini sudah diselesaikan. Hari ini sebetulnya kalau kita bicara soal 3.000 cup lele itu sebetulnya lebih ke simbolis sebetulnya hari ini. Di mana tapi simbolis yang penting untuk kami karena di mana kami memperkenalkan varian terbaru dari hasil lele. Lele itu bisa sedikit macam-macam sampai Daud pun bisa. Target kita itu 3.000 untuk memecahkan MURI, tapi alhamdulillah yang terhitung ini ada 3.500. Sehingga ada kebanggaan tersendiri dari saya, berarti rasanya masyarakat luar biasa dulu ya. Mereka kita ini. Ya, oke. Jadi kalau untuk data yang terdiri masih di angka 18 kg per tahun per kapita. Di Jawa Timur kita juga tidak terlalu tinggi sih, sekitar 36 kalau nasional sudah 50 kg. Tetapi yang saya lihat yang di kabupaten yang tidak ada laut itu buat saya sudah sangat luar biasa. Jadi harapannya ini menjadi pencetus aja semangat bersama untuk masyarakat ini bisa menjadi ikan menjadi lebih ke varian kedepannya pasti akan memfasilitasi. Kalau dari Forikan sendiri kami akan terus sosialisasikan, tapi tentu yang diharapkan adalah dari Dinas Perikanan dan dapat terus mencari potensi sekalipun banyak sekali sebetulnya. Potensi banyak banget, lahan nggak kekurangan, lahan di sini nggak kekurangan orang, tinggal lifestyle mungkin, pola hidup yang membiasakan diri untuk makan ikan. Karena kebiasaan kalau saya lihat dan karena pemilihan saya pernah datang ke beberapa kabupaten yang memiliki garis pantai panjang, tapi makanan khas daerahnya bukan ikan. Biasanya kan masyarakat ada juga makanan khas yang saya memilihan. Nah, maka dari itu saya coba yang sama Kak Rofi dan Kabupaten Kota, ayo ku ya, walaupun yang punya garis pantai, monggo buat makanan khas yang terbuat dari ikan. Kalau belum ada, karena itu bisa menjadi ya, karena kita semua itu dari awalnya dari kebiasaan. Kalau udah biasa kan enak. Orang Jepang karena memang budaya mereka makan sushi, makanan khas sushi. Jadi kita ini mencari yang terbanyak, terbesar dan sebagainya. Nah, ini ada 3.000 lebih.
makan lele. Gitu. Makanya itu dipecahkan karena selama ini tidak ada dawet itu dari lele ya. Sudah nyoba apa belum? Nanti cok. Rasanya juga enak, juga nangis gitu ya. Cuma yang penting gimana masyarakat itu untuk lebih suka makan ikan. Kenapa harganya muda? Tadi sudah. Dan kalau digoreng gitu aja, kalau di luar negeri, fish and chip itu yang dari patin itu laku loh. Makanya kita selalu kita jual. Patin di balik batu itu ada sama. Tapi gantinya chip itu gantinya ketak goreng jadi nasi. Gitu. Ya. Jadi gantinya memang dari ini. Kalau yang fish and chip itu dari ikan patin itu juga murah. Per kilo, kalau hidup itu 15. Kilo, 15 ribu per kilo terjangkau daripada ayam. Museum Rekor Dunia Indonesia pada hari ini Selasa 25 Februari 2020 mewakili Ketua Umum MURI Bapak Dr. Jaya Suprana telah memverifikasi, melakukan penghitungan langsung di lapangan usulan rekor dari Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Provinsi Jawa Timur dan Badan Petani Desa Pranggang untuk menyaksikan kegiatan sajian dapur lele terbanyak. Usulan dari panitia ada sebanyak 3.000 porsi, tapi setelah kita melakukan penghitungan ada sebanyak 3.505 kapal. Perlu kami sampaikan bahwa rekor ini kami catat pada dan rekor dunia. Ibunya suka belanja ikan enggak? Untuk rekor for ikan. Suka. Benar. Nah, ini posternya ini ada bisa dilihat pada November 2019 dan sajian lele terbanyak di Bandar Lampung. Sini posternya. Itu pada Maret 2019. Ditunjukkan nih kamera nih. Dari nah, ini ada ciri-ciri kalau untuk prestasi ikan dari Kabupaten Kediri ada pelayanan KBFW dengan peserta terbaik. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kediri dalam wawancaranya dengan awak media menjelaskan seputar upaya peningkatan gizi anak melalui konsumsi ikan. Salah satunya adalah ikan lele yang banyak dibudidayakan masyarakat Kabupaten Kediri. Ya, jadi untuk Kabupaten Kediri, karena kita tidak punya laut, kita mengandalkan ikan budidaya ya. Potensi kita tiap tahun itu 20 ribu ton per tahun ya. Didominasi oleh ikan lele itu sekitar 14 ribu ton per tahun. Kemudian 40% dari produksi kita itu keluar daerah memang. Jadi yang dikonsumsi di masyarakat Kediri itu hanya sekitar 60%. Kalau ragam olahan ikan apa saja Pak yang dihasilkan? Olahan ikan itu tujuannya supaya gini ya, jadi kita untuk membiasakan anak-anak, itu kan biasanya dia kalau ketemu ikan langsung kan ada yang jijik, ada yang anu, sehingga perlu diolah menjadi beberapa makanan ya. Ada sate lele, ada bakso lele, ada nugget lele, ada sosis lele, dan sebagainya. Terakhir dawet lele ini kita ciptakan ke pemecahan rekor MURI itu. Bapak untuk target sendiri yang itu Bapak, tadi kan dikatakan di Kabupaten Kediri kurang ya. Konsumsi itu jadi, seperti apa? Ya, jadi konsumsi ikan kita itu 18 itu kemungkinan data tahun 2017. Update tahun 2019 kita sudah mencapai 20,9 kg per kapita. Kita terus melakukan misalkan dengan kegiatan-kegiatan gemari ikan ya, tiap satu tahun itu ada 4 kali kita keliling ke masing-masing daerah juga ya, tujuannya begitu ya. Sementara itu, Ketua Kelompok Pembudidaya Ikan pada kesempatan ini turut menjelaskan mengenai kreasi dawet lele
yang diprakarsai Pokdakan Rukun Tani. Harganya yang relatif rendah sekali kalau sudah akhirnya. Itu akhirnya bisa menambah nilai ekonomis. Mulai kapan itu Pak? Ada Dawet Lele? Dawet Lele kita mulai ada, kelompok kita berdiri 2013. Insya Allah 2014 kita sudah ada. Kita 2016 kita mewakili kecamatan untuk gerakan kabupaten. Dan 2017 kalau nggak salah kita mewakili kita provinsi untuk Kolane. Sudah dipasarkan secara massal? Sementara belum, kita hanya sementara untuk cateringan atau pesanan. Sementara itu. Tapi di produksi rumahan bisa nggak? Kalau rumahan mau produksi untuk konsumsi bisa, bisa, bisa. Rencananya Pak Kades untuk tahun ini punya target setiap posyandu bisa minum Dawet Lele. Setiap posyandu? Posyandu, ya, di desa. Iya, untuk penambahan gizi, karena untuk nilai gizinya kan secara otomatis pasti meningkat karena ada daging lele. Tapi sejauh ini belum ada ya yang mungkin mencoba Dawet Lele? Belum, insya Allah dalam waktu dekat. Karena kita sudah punya ruko satu untuk jualan atau counter, misalnya dalam waktu dekat kita mau jualan di situ setiap hari. Iya, apa juga bungkus? Bukan, bukan. Di tanah kas desa, yang rencananya mau dijadikan rest area, kita dikasih fasilitas oleh dinas provinsi, dibangunkan satu ruko. Nanti di situ kita bisa jual segala produk lagi. Dengan acara pemecahan rekor MURI penyajian 3.505 cup Dawet Lele dan kampanye gemar makan ikan untuk pencegahan stunting ini, diharapkan masyarakat lebih mengetahui membiasakan mengkonsumsi makanan bergizi untuk pertumbuhan anak-anak.